Penantian Mulan Jamila untuk album barunya 99 volume 2 yang harusnya rilis di akhir tahun ini sepertinya memang harus tertunda. Meski album 99 volume 1 sudah rilis di awal tahun 2013 kemarin, namun Mulan mengaku untuk 99 volume 2 memang mengalami penundaan. Tahun 2014 kabarnya akan dijadikan saat yang tepat bagi Mulan untuk luncurkan album terbarunya, di mana Mulan mengaku hanya tinggal menunggu 2 lagu lagi untuk merampungkan album 99 volume 2-nya itu. Sebenarnya kalau kita flashback ke berapa tahun lalu. Harusnya kan 2011 aku udah harus keluar album yang dua album itu. Cuman karena memang beberapa hal dan banyak hal, akhirnya 2013 keluar album yang 99 volume 1. Dan seharusnya beberapa bulan kemudian keluar yang volume 2-nya. Dan insya Allah sih sekarang tinggal 2 lagu aja, ini nunggu 2 lagu selesai, kemungkinan ya Januari-Februari. Target terbesar Mulan Jamila di tahun 2013 ini diakui dirinya sudah tercapai dengan baik. Mulan sepertinya tidak memiliki keinginan yang terlalu muruk-muruk di tahun 2014 mendatang. Bagi Mulan, dirinya merasa bersyukur atas pencapaiannya di tahun 2013 ini, yang memang sudah banyak memberikan kebanggaan tersendiri bagi penyanyi yang kabarnya sudah menjadi istri dari Ahmad Dhani. Untuk karir, aku selalu bersyukur apa yang udah aku dapat. Jadi kalau misalnya masalah planning, kita mau apa ABCD sampai Z, pasti tidak semata-mata itu keinginan aku aja gitu. Maksudnya pasti kalau misalnya aku punya planning, pasti hubungannya ada dengan label atau enggak dengan manajemen. Itu juga pasti planning yang mereka planningin juga. Kalau misalnya ternyata tahun 2013 itu waktu itu belum sampaian, ya nggak apa-apa juga. Tapi ya alhamdulillah sih aku happy aja. Apa yang udah didapat 2013, alhamdulillah udah lebih dari cukup.